Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintah-Nya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadrati nabiyil mustofa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barqatil Anam Abdullah Ba'alawi al-Haddad rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ummi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafa'atul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi
syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kita An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 113. Halaman 113. 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu mani'iz zakat. Hukmu mani'iz zakat. Hukum mencegah zakat. Maksudnya hukum tidak membayar zakat. Jadi orang-orang yang tidak membayar zakat itu ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man uzzakati, adapun tidak membayar zakat itu, fahuwa min akbaril kabairi, termasuk salah satu dari dosa besar. Jadi tidak membayar zakat hukumnya melakukan dosa besar, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai kita orang Islam yang mampu tidak membayar zakat. Berarti harus kita hitung, hadirin sekalian. Misalkan kita dagang, harus kita hitung 2,5%-nya berapa, lalu kita keluarkan, hadirin sekalian. Kita niatkan untuk zakat. Sebab kalau kita sedekah-sedekah saja, hadirin sekalian, zakat tetap masih wajib bagi orang yang tidak meniatkan zakat dan tetap melakukan dosa besar, hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, uang haram itu hasil korupsi, itu haram. Hasil mencuri, itu haram. Hasil usaha yang haram, itu pun haram. Misalkan kita kerja di pabrik minum minuman keras. Minuman keras diharamkan oleh Allah. Berarti bekerja di pabrik minum minuman keras juga hukumnya haram. Harus keluar dari situ, hadirin sekalian. Jadi ada usaha, wah saya mah karyawan doang, tetap gak boleh, hadirin sekalian. Gimana kalau pabrik rokok? Nah, rokok itu makruh, jadi masih boleh, hadirin sekalian. Tapi kalau sudah minum minuman keras, jadi karyawannya juga enggak boleh, hadirin sekalian. Berarti kalau kita jadi karyawannya, sama juga memakan makanan yang haram. Nah itu dari prosesnya. Ada juga yang memang zatnya haram, hadirin sekalian. Daging babi, mau hasil mencuri mau enggak, memang haram untuk dimakan. Daging anjing tetap haram untuk dimakan, hadirin sekalian. Termasuk yang haram juga, kita usahanya halal. Misalkan berdagang, dagang itu halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Riba itu haram, jual beli itu halal. Nah, hasil halal itu ada yang enggak dizakatkan padahal dia wajib. Maka yang tidak dizakatkan itu jadi haram, hadirin sekalian. Dan itu merusak yang halal kita, hadirin sekalian. Karena zakat ini wajib, maka zakat harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, yang ada di dalam harta kita, meskipun usahanya halal, itu haram untuk dimakan, hadirin sekalian. Berarti umat Islam yang mampu itu harus menghitung zakatnya. Lebih amannya kalau ngitung 1 tahun, memang yang benar 1 tahun. Tapi kan kadang-kadang lupa, ya udah dicicil tiap bulan, hadirin sekalian. Tiap bulan keuntungannya 2,5%, niat zakat keluarkan. Tiap bulan 2,5%, niat zakat, sehingga harta kita benar-benar bersih, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai zakat itu tidak kita tunaikan, hadirin sekalian. Zakat itu bukan sedekah, tetapi kewajiban. Kalau sedekah, infak itu hukumnya sunnah. Ada orang giat berinfak, semangat bersedekah, lalu zakatnya lupa, tetap orang tersebut kena hukum melakukan dosa besar,
tetap kena hukum, ada harta haram yang masih bercampur dalam hartanya, hadirin sekalian. Karena zakat itu diniatkan, kalau udah zakat kemudian zakatnya lebih, nah Allah hitung itu jadi sedekah, hadirin sekalian. Maka lebih utama prioritas kita ngeluarin zakat. Ternyata hitungannya ternyata yang dikeluarkan lebih, nah Allah hitung itu sedekah, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai kita kaum muslimin tidak membayar zakat, hadirin sekalian. Waqad waradat, sungguh telah dijelaskan fihi tentang hal itu, tentang zakat termasuk dosa besar, anillahi dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada penjelasan dari Allah yaitu dari Al-Quran, dan ada penjelasan dari Rasul yaitu hadis. Tashdidatun ha'ilah, larangan yang berat. Wa tahdidatun azimah, ancaman yang besar bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, hadirin sekalian. Jadi yang tidak mengeluarkan zakat, dari Al-Quran ada ancamannya, dari hadis juga ada ancamannya, hadirin sekalian. Wa yuhsya, dan dikhawatirkan, ditakutkan, ala mani izzakati, bagi orang yang tidak membayar zakat, min su'il khotimah, menjadi su'ul khotimah, kematiannya. Jadi penyebab su'ul khotimah, hadirin sekalian, di antaranya adalah tidak membayar zakat, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai kita meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu akhir hayatnya dalam keadaan bermaksiat pada Allah. Itu namanya su'ul khotimah. Lawannya adalah husnul khotimah, sedang ibadah kepada Allah meninggal dunia, itu namanya husnul khotimah. Kita ingin husnul khotimah, hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita tidak membayar zakat. Jadi ini hal yang penting, hadirin sekalian. Hal yang penting dan perlu kita utamakan. Kita dalam kesulitan, mungkin kita tidak menghitung zakat. Kita banyak persoalan-persoalan, mungkin harta kita tidak kita zakatkan, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan, utamakan zakat, baru infak, baru sedekah, hadirin sekalian. Maka insya Allah kita, harta kita itu bersih, hadirin sekalian. Wal khuruju minad dunya ala ghairi millati Islam, dan dikhawatirkan juga keluar dari dunia dengan tidak membawa agama Islam, tidak beragama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang tidak membayar zakat dikhawatirkan keluar dari dunia, meninggal dunia tidak membawa Islam. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tidak su'ul khotimah masih mending daripada keluar dari dunia tanpa membawa Islam. Meskipun su'ul khotimah juga buruk, hadirin sekalian. Lagi maksiat meninggal, itu masih Islam. Nanti suatu saat disiksanya di akhirat lama tetap bisa masuk surga. Tapi kalau keluar dari Islam murtad, atau imannya tidak diakui oleh Allah dan dia dikatakan sebagai bukan Islam, maka di neraka itu selama-lamanya, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai iman kita ini lepas dari tubuh kita, hadirin sekalian. Sampai akhir hayat kita harus menjaga keislaman dan keimanan, karena itulah yang menyelamatkan kita, hadirin sekalian. Kita bermaksiat pada Allah misalkan, lalu gak sempat taubat, lalu kita meninggal dunia, asal punya Islam, asal punya iman, meskipun sedikit, itu bisa menyelamatkan di akhirat nanti, hadirin sekalian. Meskipun
di nerakanya bisa jadi lama, hadirin sekalian, tetapi masih ada harapan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki keimanan. Dan itulah pentingnya menjaga keimanan, bukan hanya kita tapi anak-anak kita juga, hadirin sekalian. Iman kita jaga, lalu anak-anak kita juga harus kita jaga keimanannya, hadirin sekalian. Waqad yu'aqabu, kadang-kadang disiksa. Qad, kalau setelah qad itu fi'il mudhari, artinya kadang-kadang, yaitu ilmu nahwunya tidak kita bahas. Qablal maut, sebelum kematian. Jadi kadang-kadang orang tersebut disiksa oleh Allah. Orang yang tidak bayar zakat itu kadang-kadang disiksa oleh Allah sebelum kematian, hadirin sekalian. Jadi kalau di nerakanya sudah jelas, di alam kuburnya sudah jelas, kadang-kadang orang yang tidak bayar zakat itu di dunia itu disiksa juga oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah-musibah yang menimpa dirinya, hadirin sekalian. Maka kita jaga di antara, maka kita jaga diri kita, kita jaga harta kita dengan membayar zakat, hadirin sekalian. Kama waqa'a dzalika liqaruna min bani Israila hina mana'a zakata. Sebagaimana hal itu pernah terjadi pada Qarun, seorang bernama Qarun dari kaum Bani Israel, dari kaum Bani Israel ketika dia tidak mau membayar zakat. Jadi Qarun itu orang kaya yang tidak mau membayar zakat, hadirin sekalian. Yang hartanya itu kunci gudangnya tidak bisa dipikul oleh orang biasa, saking banyaknya, kurang lebih 40 gerobak, hadirin sekalian. Bukan hartanya 40 gerobak, kunci gudangnya, hadirin sekalian. Jadi kurang lebih 40 gerobak kunci gudangnya, hadirin sekalian. Berarti hartanya banyak banget, hadirin sekalian. Nah, jadi lalu dia tidak mau membayar zakat, hadirin sekalian. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, cuplikan ayat menceritakan tentang Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil ardo, maka kami tenggelamkan dia, Qarun tersebut, wa bidarihi, dan rumahnya dan gedungnya, semua gudang-gudangnya, al ardo, ke dalam tanah. Jadi ini adalah pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita bahwa kita ketika kaya harus berzakat. Setelah zakatnya beres, sering berinfak, sering bersedekah, hadirin sekalian. Minimal zakat dulu yang utama, hadirin sekalian. Jadi ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita meniru Qarun, yaitu tidak mau membayar zakat, hadirin sekalian. Lalu Allah tenggelamkan dia dan seluruh hartanya ke dalam bumi, hadirin sekalian. Al-Qasas ayat 81. Waqad warada, dan juga dijelaskan, annal mala, bahwa harta, allazi la yuzakka, yang tidak dizakatkan, yatamassalu, maka akan menjelma, li sahibihi, untuk pemiliknya, fi mauqifil kiamati, pada hari kiamat menjelma, hayatan azimatan, ular yang besar. Jadi harta yang tidak dizakatkan menurut hadis ini akan menjelma menjadi ular yang besar, hadirin sekalian. Fayutawwaku biha unuqahu, lalu ular tersebut mengalungkan di atas lehernya. Ular tersebut melingkarkan atau melilit orang tersebut di lehernya. Ularnya besar, melilit di leher, berarti semua tubuhnya, hadirin sekalian, semua tubuhnya dililit oleh ular, lalu kepalanya dipatok oleh ular, hadirin sekalian. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan kami kalungkan apa-apa yang mereka bakhilkan
pada hari kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat nanti, harta yang tidak dizakatkan Allah jelmakan menjadi ular, lalu ular tersebut melilit orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Surat Ali Imran ayat 180. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min sahibi zahabin wala fiddatin, tidaklah pemilik emas wala fiddatin dan juga perak, la yu'addi minha haqqahu, yang tidak ditunaikan haknya, illa kecuali idza kana yaumul qiyamati, ketika hari kiamat itu datang, sufihat lahu sofaihu min narin, Allah jadikan emas dan perak itu menjadi lempengan-lempengan yang terbuat dari api neraka. Jadi Allah jadikan emas dan perak yang disimpan-simpan di bunker-bunker, hadirin sekalian, di rumahnya ada bunker isinya harta, Allah jadikan itu lempengan-lempengan yang terbuat dari api neraka, hadirin sekalian. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu masih kami panaskan lempengan-lempengan itu di dalam neraka jahannam, hadirin sekalian. Jadi lempengan Allah panaskan di dalam neraka jahannam. Fa yuqwa biha, lalu disetrika dengan lempengan itu jabinuhu, dahinya, wajanbuhu, wazahruhu, lambung dan punggungnya. Dahi, lambung dan punggungnya disetrika. Lah ini dahi, lambung dan punggung, berarti dibolak-balik orang tersebut disetrika, hadirin sekalian. Kita bayangkan setrika dunia kita sangat panas. Nah ini lempengan yang terbuat dari api neraka jahanam, dipanaskan oleh api neraka jahanam, disetrikakan ke kita, hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Jadi orang yang memiliki emas dan perak dan tidak dizakatkan, maka menjadi lempengan-lempengan yang akan menyetrika dirinya, hadirin sekalian. Maka kita berusaha benar-benar zakat itu kita tunaikan, hadirin sekalian. Kullama barodat, tatkala sudah dingin, uidat lahu, maka akan dikembalikannya lagi. Udah dingin maksudnya orang tersebut utuh, dibuat utuh lagi. Lempengan itu dari panas sampai dingin, lalu dikembalikan lagi, dipanasin lagi di neraka jahanam, kemudian disetrika lagi dan terus menerus begitu, hadirin sekalian. Sampai kapan? Sampai selesai di neraka, hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Allah jelaskan, fi yaumin, di dalam suatu hari, kana miqdaruhu, yang ukuran satu harinya adalah khomsina alfa sanatin, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Jadi satu hari di akhiratnya 50.000 tahun. Jadi misalkan ada orang dapat jatah siksa di neraka sehari, seharinya itu dibandingkan dengan dunia 50.000 tahun, hadirin sekalian. Itulah bandingan dunia dan akhirat, hadirin sekalian. Di akhirat itu satu harinya 50.000 tahun, hadirin sekalian. Berarti sangat lama, itu sehari. Dua harinya kalikan sendiri, sangat lama di neraka tersebut, hadirin sekalian. Meskipun orang yang ada imannya itu nanti Allah cari dan Allah masukkan ke dalam surga, tetapi kita pun tidak ingin disiksa oleh Allah di neraka, hadirin sekalian. Al-hadis bitulihi, hadisnya masih panjang. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, hadisnya masih panjang, maksudnya adalah tidak semua hadisnya disampaikan. Wa fihi, dan di dalam hadis itu dijelaskan juga, anna sahibal masyiyati, sesungguhnya pemilik harta, pemilik hewan ternak. Hewan ternak itu
kambing, sapi, unta. Kambing, sapi, unta tidak termasuk ayam. Ayam nanti zakatnya lewat perdagangan, perniagaan. Nah, ini pemilik hewan ternak yaitu kambing, sapi, unta, al-masyiah. Allati la yahruju la yukhruju zakatuha, yang tidak dikeluarkan zakatnya, ta'tihi, hewan ternak itu akan mendatanginya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, afaroma kanat, lebih sempurna bentuk hewan itu, lebih sempurna dari waktu dia di dunia. Hadirin sekalian, fatatouhu bi akhfafiha, menginjak-injak dengan sepatunya, wa azlafiha, dan dengan kukunya. Jadi orang yang punya hewan ternak lalu tidak dizakatkan, lalu diinjak-injak oleh hewan ternaknya sendiri. Hadirin sekalian, wa ta'uddu bi afwahiha, digigit oleh mulutnya, watan hato bikuruniha, dan akan ditanduk dengan tanduknya. Artinya orang yang punya hewan ternak lalu tidak berzakat, hadirin sekalian, maka hewan ternak itu akan menyiksa orang tersebut. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk berzakat, menjadi orang yang mampu kemudian kita berzakat, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تعظيم العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأغلال فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا.